Pada awal abad ke-16, tepatnya tahun 1527 Masehi, Demak yang diperintah raja ketiganya, Sultan Trenggono, berhasil menaklukkan Daha atau Kediri yang tidak lain adalah Majapahit saat akhir masa kejayaannya. Selain raja, tokoh sentral dalam sejarah tersebut adalah Sunan Kudus yang bertindak sebagai senopati pada saat penaklukan berlangsung. Sunan Kudus kemudian diangkat juga menjadi khodi serta imam masjid agung kerajaan Demak yang kelima, menggantikan ayahnya, Sunan Ngudung. Dalam catatan sejarah kerajaan Demak hingga Mataram, nama Sunan Kudus memang tidak begitu banyak disebut. Hal itu dikarenakan Sunan Kudus memutuskan menanggalkan semua jabatannya di kerajaan Demak. Pada tahun 1543 Masehi, 3 tahun sebelum Sultan Trenggono mangkat, Sunan Kudus resmi keluar dari Kerajaan Demak dan mulai merintis negeri mandiri. Sekitar 6 tahun berselang, tepatnya tahun 1549 Masehi, Sunan Kudus mengumumkan peresmian Masjid Al-Aqsa yang sekaligus menandai berdirinya negeri yang dinamainya Kudus. Ya Sayyidi, risang notaka ping songa. Kini, setelah 5 abad berlalu, Masjid Al-Aqsa masih kokoh berdiri. Masjid ini terletak di kawasan cagar budaya, bersama dengan menaranya yang menawan, serta makam sang pendirinya yang terletak di belakang masjid. Panjang yuswa. Kawasan cagar budaya masjid, menara, dan makam Sunan Kudus menyimpan artefak lintas budaya yang menegaskan bahwa peradaban Islam adalah kelanjutan dan pembaruan peradaban Hindu Jawa kuno. Ya, dulu ketika saya pertama kali membawa mahasiswa ke sana, saya menyampaikan pada mereka, Indonesia punya riwayat arsitektur dalam peradaban Islam yang cukup panjang. Kalau sempat kunjungilah semuanya, tapi kalau tidak maka ke Kudus Anda sudah mendapatkan ringkasan dari semua dinamika itu. Artinya dari jejak Islam yang paling awal sampai perkembangan yang paling kontemporer itu memiliki ungkapan-ungkapan yang sekarang terwujud di dalam kompleks cagar budaya masjid dan menara dan makam saja di Kudus tersebut. Dari periode yang paling awal kita mengenali teknik, bentuk, dan ornamentasi yang ada yang berbeda dengan yang ada pada akhir abad ke-19, yang lalu nanti serangkaian penambahan pada abad ke-20 juga menunjukkan bahwa ada pemahaman yang berbeda tentang bangunan masjid yang ideal, yang sehingga ada lapisan demi lapisan yang dapat kita semacam kita kupas satu persatu atau kita bahas bagian per bagian agar seseorang dapat memahami dinamika tersebut, yang ini tidak terjadi di tempat lain. Di tempat lain biasanya kalau ganti ya ganti semua gitu kan. Begitu yang paling khas dari kompleks tersebut. Konsekuensi pilihan ini adalah tindakan akulturatif yang tidak menghilangkan sama sekali peradaban sebelumnya. Hal tersebut sangat terlihat dari ragam arsitektur menara,
masjid dan makam Sunan Kudus yang sangat menarik untuk ditelusuri. Kawasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kudus, Jawa Tengah. Kawasan cagar budaya ini berdiri di atas lahan seluas 7.505 meter persegi dengan dua area utama, yaitu area masjid dan makam. Sejak didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi, Masjid Al-Aqsa telah mengalami sekurangnya 4 kali renovasi. Seiring meningkatnya jumlah jemaah, dilakukanlah renovasi pertama pada tahun 1918 Masehi untuk memperluas ruang sholat utama. Bahwa Masjid Menara itu aslinya tidak sebesar yang sekarang. Karena pintu gerbang yang paling dalam, yaitu pintu gerbang yang ketiga, sekarang ada di tengah ruang utama masjid. Jadi bisa diduga bahwa masjid yang asli, termasuk juga dengan mempertimbangkan ukuran mihrab yang ada di belakang itu, mungkin sekitar 10 kali 10 meter. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 1926 Masehi guna memperluas bagian depan masjid dengan menambahkan serambi dalam. Selanjutnya, renovasi ketiga dilakukan pada tahun 1933 Masehi dengan menambahkan lagi serambi luar hingga menutup lawang kembar sisi timur dan kemudian ditambahkan kubah atau dome di atasnya. Serambi itu atapnya kubah. Nah, itu adalah bangunan yang dibuat belakangan. Kalau saya tidak keliru itu tahun 1933 sekitar itu, ya. Nah, serambi itu diperluas mestinya maksudnya adalah untuk mengakomodasi jamaah yang makin banyak. Nah, tetapi itu kemudian menjadikan pintu gerbang yang dulunya ada di luar itu sekarang ada di dalam masjid. Nah, itu dulu kan disebut sebagai lawang kembar karena di sebelah menyebelah pintu gerbang yang besar itu ada dua pintu yang kecil yang temboknya itu dulu menempel kepada dinding menara gitu. Nah, itu sekarang ada di dalam ruangan masjid. Adapun renovasi keempat dilakukan pada tahun 1953 Masehi yang difokuskan pada bagian atap masjid dengan menambah ketinggiannya sehingga tampak seperti sekarang ini. Mustoko yang terletak di atas tajuk masjid juga dilepas untuk diganti dengan yang baru. Area Masjid Al-Aqsa diawali dengan sebuah gapura bentar, kemudian serambi luar, serambi dalam, dan ruang sholat utama. Serambi luar dahulunya adalah halaman masjid tanpa atap dan lantainya masih berupa tanah. Saat ini, selain untuk sholat, serambi luar juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya, seperti pengajian, pelaksanaan akad nikah, serta terbang papat, kesenian rebana khas Kudus,
Pada serambi luar ini, terdapat lawang kembar sisi timur berbentuk gapura paduraksan dengan tinggi 5,3 meter serta lebar 5 meter. Gapura, pintu gerbang yang sekarang ada di dalam serambi, kita juga jumpai ragam hias yang memang biasa ada pada masa itu. Misalnya motif selimpetan, motif flora, dan sebagainya. Lawang kembar ini memiliki dua daun pintu yang terbuat dari kayu jati. Daun pintu di lawang kembar ini berhias ukir dengan aneka motif ornamen pada bagian atas, tengah, dan bawah, mulai dari Hindu Majapahit hingga lokal khas Kudus. Ukir ornamental pada lawang kembar ini juga ditemukan pada bagian border atau kusen pintu. Di atas pintu lawang kembar, di bagian tengah, terdapat tumpang sari berjumlah 7 buah dengan aneka motif ukiran yang berbeda-beda. Namun, pada setiap tumpang sari, di bagian tengahnya, terdapat pengulangan motif ukiran yang sama, hanya ukurannya yang berbeda. Semakin ke bawah, semakin kecil. Di sisi timur lawang kembar, pada tumpang sari nomor 3 dari bawah, terdapat inskripsi menggunakan huruf Arab yang tertulis angka tahun 1215 Hijriah. Di Kudus itu series of serangkaian gapuranya itu sangat menonjol, bahkan lebih menonjol ketimbang masjidnya. Secara visual itu kan sampai foto tahun 1880-an itu kan masjid itu nggak kelihatan kan. Yang kelihatan adalah menara dan gapuranya, yang berarti itu adalah penanda yang akan paling banyak difahami oleh masyarakat yang melintasi ruang-ruang di situ. Hal ini bisa dipahami karena ada beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah Kudus itu khas karena tidak punya ruang terbuka di depannya. Sehingga dia harus dilihat, harus bersaing dengan bangunan-bangunan yang lain, yang juga beratap, genteng, dan sebagainya. Maka dia perlu untuk membuat sesuatu yang berbeda, yang cukup mencolok, yang tidak memerlukan ruang yang luas untuk sehingga bisa berjarak seperti Demak. Gitu. Di Kudus kita melihat semua rinci itu dengan jarak yang dekat. Gitu. Sehingga ornamen di gapura itu menjadi luar biasa kayanya, bahkan lebih rumit ketimbang yang ada di masjidnya itu sendiri, cuma di bangunan masjidnya. Kita menjumpai rinci yang itu menunjukkan ini memang bangunan ini diakrapi dari jarak dekat. Gitu. Masih di serambi luar, pada bagian atas tembok sebelah barat, terdapat sebuah prasasti berisi pembaharuan nama masjid. Prasasti pembaruan nama ini dibuat oleh Kiai Haji Turai Khan Atshuri Atsharofi pada tahun 1401 Hijriah atau 1981 Masehi. Tajid itu matalak suman, menggunakan matalak. Suma ini artikan adalah mengangkat derajatnya ya, untuk masjid al-Sulman. Masjid yang jauh dari tempatnya masjid al-Sulman. Karena apa itu diambilkan dari prasasti yang ada. Kemudian kebetulan pada itu penetapan Hari Resepsi saya kira itu ada hubungan dengan NU lah terus sekarang. Orang awam semuanya mengatakan masjid menoroh gitu. Nah, karena ditemukan prasasti itu maka di istilahnya ya, ya pembaruan lah istilah pembaruan. Tajdid itu makna pembaruan, diperbarui. Ya, ditemukan sejanya ada dalam prasasti maka digali kembali, dimunculkan kembali. Dulu ada pelangnya yang dekatnya anu itu dekatnya pintu ini, Pak Yahya. Di situ ada Masjid Agung Munawar. Loh kok Agung Munawar? Agungnya nanti. Terus kemudian ada usulan dari Pak Nur Badri ditindakkan oleh Bapak kemudian menjadi Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa. Apakah Al-Masjidil Aqsa? Bukan Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa. Menara Kudus. Karena apa? Nanti menyamai dengan Masjidil Aqsa asli yang ada di Palestine. Coba kita tidak menyamain. Itulah. Itu diantaranya saya ingat.
Serambi luar Masjid Al-Aqsa dinaungi oleh atap berbentuk kubah atau dom berwarna abu-abu. Mirip dengan kubah Masjid Al-Aqsa di Al-Haram Asy-Syarif, Yerusalem. Sejak awal abad 20 itu arsitektur kubah itu mulai masuk di Indonesia, katakan demikian. Itu memang satu perkembangannya, orang boleh saja. Tapi yang sekarang yang saya lihat itu arsitektur modern masjid itu atapnya bisa mengkombinasikan keduanya. Jadi pakai apa? Atap tumpang, tetapi tidak sepenuhnya tumpang, karena sebetulnya di negeri asalnya atap bentuk kubah atau dom itu kan bukan penanda masjid. Kantor pos pun kan atapnya kubah. Nah, jadi sebetulnya yang harus dibetulkan adalah pemikiran bahwa kubah itu identik dengan masjid. Ya. Bagian bawah kubah dihiasi kaca patri, bertuliskan nama-nama nabi. Kubah atau dom ini adalah penambahan yang baru dibuat pada tahun 1933. Bagian selanjutnya adalah serambi dalam. Selain untuk sholat, serambi dalam ini juga dipergunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya, di antaranya Batsul Masyail Diniyah. Pada dinding sisi barat serambi dalam, di bagian atasnya, terdapat prasasti menggunakan huruf dan bahasa Arab. Prasasti ini menandai tiga peristiwa sekaligus. Pertama, perluasan atau penambahan serambi masjid. Kedua, peristiwa perdebatan antara ulama Ahlus Sunnah di Menara dengan ulama Syiah tentang bid'ah. Dan yang ketiga, pendirian organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Pada waktu tengah-tengahnya para ulama kita ditahan di Ambarawa, kemudian Syekh Rodi ini melancarkan dakwahnya. Syekh Rodi kalau tidak salah, menurut cerita Taurat adalah aslinya orang Yahudi. Memang ditugaskan oleh Belanda sebagai orientalis mustasyrif untuk mengajarkan Islam. Dia pernah belajar di Saudi, bahkan kalau salah sudah hafal Quran, bahkan dia itu seorang ya berkata munafik lah, munafik mengaku. Yang namanya asli saya tidak tahu, tapi saya rodi yang di sana. Seperti hanya seorang guru yang itu Abdul Ghaffar namanya, namanya yang palsunya, namanya asli yang seorang guru itu sih. Kemudian saya rodi ini nantang, siapa yang berani menghadapi saya? Kalau saya kalah, saya akan dihengkang keluar berikut. Tapi kalau saya kalau menang, nanti kamu harus ikut saya. Ini tantangan. Ternyata yang menghadapi adalah namanya Mbah Abdul Hamid, itu rumahnya sebelah utara Masjid Munawwarah. Sekarang putranya namanya sudah meninggal semuanya. Putranya di antara jalan termasuk Mbah Haji Muslim, Pak Jamil, itu namanya. Mbahnya Jainuri. Karena Jainuri itu adalah dari ibu, ibunya Jainuri. Ya, dan Jenur ini bapaknya Jenur ini bapak Bahanan. Itu dulu adalah kalau nggak salah Mbah Hamid ini adalah dulu adalah ketip Tajub. Ya, kemudian maju ternyata dalam debatannya itu akhirnya menang Mbah Hamid. Padahal pada waktu itu tidak terkenal Mbah Hamid sebagai kiai. Ya ulama terpendam. Inilah salah satu dari apa itu yang mungkin karomahnya Mbah Sunan bisa, atau memang ya terus terang kita kembalikan lagi, ada memang itu takdirnya Allah untuk membangkitkan Islam yang murni atau membunuh adanya bid'ah. Maka di situ diperingati dengan matatil bid'ah. Jadi belum ada NU nih. Ya, kemudian oleh Bapak matatil bid'ah ini direkayasa dengan cara abjad abjadun itu ada artinya. Mem berapa, alif berapa, ta berapa. Kemudian disumpah oleh Bapak, ternyata menghasilkan angka 1344.
ini belum ada NU. Jadi aneh. Jadi sebelum ada NU sudah ada sinyal bahwa akan ada organisasi yang berdirinya tepat pada waktu itu. Nah, itulah. Maka Bapak juga mengambil sejarah berdirinya dengan Rajab ini juga ada hubungan dengan NU. Karena NU berdirinya tanggal 16 Rajab. Itulah saya kira itu. Ini penafsiran saya. Ruang sholat utama dimulai dari batas rambi dalam hingga pengimaman. Ruang ini digunakan untuk tempat utama sholat dan pengajian jemaah pagi yang dihadiri ribuan orang. Di ruang sholat utama, terdapat lawang kembar sisi barat atau biasa disebut dengan Gapuro Qori Agung. Gapuro ini dulunya adalah akses utama menuju tempat sholat. Gapuro terbuat dari bata merah dengan tinggi 4,8 meter dan lebar 5,4 meter. Gapuro Qori Agung ini memiliki aneka ragam motif ornamen yang berbeda-beda antara di pintu dan temboknya, yang merupakan perpaduan unsur motif Hindu Majapahit dengan motif ukir lokal khas Kudus. Menariknya, motif di Qori Agung berbeda dengan motif ukir di lawang kembar sisi timur. Ini menandakan betapa kayanya ragam seni ukir masyarakat pada saat pendirian masjid ini. Ruang sholat utama Masjid Al-Aqsa berukuran 19,5 meter kali 19,8 meter dengan alas berupa tegel teraso yang dilapisi karpet. Tegel teraso tersebut dipasang pada tahun 1953 mengacu pada prasasti yang terdapat pada lantai di dekat Soko Guru. Pada bagian tengah ruang sholat utama terdapat 8 umpak sebagai penopang soko. 4 di antaranya terdapat di bagian tengah adalah umpak soko guru, sedangkan 4 umpak lainnya menopang soko rowo. Soko pada masjid terdiri dari 2 bagian, yaitu soko guru sebagai tiang penyangga utama dan soko rowo sebagai tiang penyangga yang berada di sekeliling soko guru. Soko guru sendiri terbagi menjadi 2, yaitu soko guru yang menyangga atap tumpang pertama dan soko guru penerus yang menyangga atap tumpang kedua. Sedangkan atap tumpang ketiga atau yang paling atas ditopang langsung oleh struktur kuda-kuda. Soko guru utama penyangga atap tumpang pertama berupa 4 tiang yang menyangga struktur atap. Letaknya persis di tengah ruang masjid. Pada ujung atas soko guru terdapat ornamen mahkota yang menyerupai gonjol. Soko guru penyangga atap tumpang kedua adalah soko penerus dari soko guru utama. Letaknya berada di atas soko guru utama, berguna sebagai penopang struktur atap tumpang tajuk kedua. Selubung bangunan ruang utama masjid adalah dinding pasangan bata pada sisi utara, barat, dan selatan. Sedangkan pada bagian barat dinding, terdapat sebuah mihrab atau tempat pengimaman, tepat di tengah dinding barat yang diapit 2 mimbar khatib di kanan dan kirinya. Di atas mihrab atau pengimaman terdapat inskripsi berbahasa Arab yang tertulis pada batu berukuran 40 x 23 cm. Inskripsi yang terdiri dari 5 baris ini berisi condro sengkala lombo atau sengkalan berupa baris kalimat yang menandakan angka tahun secara langsung
bukan simbol, menerangkan telah didirikannya Masjid Al-Aqsa dan Negeri Kudus oleh Al-Khadi Ja'far Shadiq pada tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Bana Masjid Al-Aqsa wa Balad Al-Quds Khalifatul Hadadi Yastajri Godan Fi Jannatil Khuldi Nusulan Wa Qurban Minar Rahmani Dibarihi Syekhul Islam Wa Muslimin Zaidul Ulama Wa Mujtahidin Al-Alimu Al-Amilu Al-Kamilu Al-Fadilu Al-Maksusu Bi'inayati Rabbil Khaliq Al-Qadhi Ja'far Shadiq Ibtigha'an Biwajhillahi Wa'imah dan Bikitabi Wattiba'an Di Sunnati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa kanat tarihu Tasi'an Asyaw Min Syahdi Rojabah Bisa nanti disini aku Bisa nanti Bisa nanti sitati Sitatin Mahomsina Matis ini atin Inal hijrah inna dariyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kalau kita terjemahkan dari versi kami dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, telah membangun Al-Masjid Al-Aqsa dan Baladul Quds di Negeri Kudus. Khalifah abad ini telah merintis pembangunan masjid ini yang penuh berkah dan diberi nama Al-Aqsa. Siapa yang membangun? Khalifah Allah di muka bumi ini, sesepuh Islam dan kaum muslimin, tokoh para ulama dan para mujtahid yang alim, pengamal ilmu sempurna, utama dan diberi kekhususan oleh pertolongan Tuhannya yang Maha Pencipta, yaitu Qadhi Ja'far Shadiq. Masih banyak yang belum bisa terbaca, tapi paling tidak kita punya keberanian untuk menegaskan bahwa tanggal 19 Rajab ini adalah tanggal yang kita yakini kebenarannya. Pada sisi kanan dan kiri mihrab masjid terdapat dua tombak yang ujung atasnya bermata tiga atau berbentuk seperti trisula. Kedua tombak tersebut dipergunakan untuk memasang dua bendera seperti panji-panji. Tempat sholat utama Masjid Al-Aqsa memiliki 5 pintu di dinding utara dan 5 pintu lagi di dinding selatan. Semua pintu memiliki model dan dimensi ukuran yang sama. Pintu berbentuk kubu tarung dengan 2 panel masing-masing terdiri dari 2 lapisan. Lapisan kubu tarung pertama terbuka keluar bermodel jalusi. Sedangkan kubu tarung kedua terbuka ke dalam bermodel kaca. Di sebelah utara tempat sholat utama, terdapat ruang sholat yang diperuntukkan khusus jamaah perempuan dan disebut Pawestren. Ruang ini telah beberapa kali direnovasi. Adapun luas Pawestren saat ini adalah 16 x 17 meter persegi. Atap Masjid Al-Aqsa ini berbentuk tajuk. Terdiri dari 3 tumpang yang bentuknya semakin ke atas semakin mengecil atau memusat dengan mustoko pada bagian pucuk atap. Bentuk atap tajuk ini secara umum merupakan bentuk trapesium yang terpotong menjadi 3 bagian ke atas yang saling menumpang. Dari situlah disebut atap tumpang. Sebagai hiasan ujung atau puncak tajuk masjid, ditempatkan mustoko yang terbuat dari stainless steel dengan dimensi ukuran lebar 1,5 meter dan tinggi 2 meter.
Kira ada strategi untuk membangun relasi yang agak berbeda dengan di tempat yang lain. Ketika saya ngecek, maka luas Masjid Demak itu kurang lebih 10 kalinya luas Masjid Kudus, gitu kan. Demak membuat membangunnya dengan membuat skala yang besar, sementara Kudus membangun masyarakatnya dengan membuat jaringan yang luas. Gitu. Tetap ada tempat pertemuan, tapi bukan untuk semuanya tersentralisasi ke sini. Sehingga kita menjumpai banyak sekali masjid kuno yang ada di sekitar situ, dan saya yakin itu adalah jaringan-jaringan dakwah yang dibentuk sebagai suatu sistem sosial keagamaan itu. Belakangan itu muncul lagi di Jogja itu. Jadi ketika keraton itu lalu akan membentuk jaringan dengan sekitarnya, maka lalu ada Masjid Patoknegoro namanya. Nah, Patoknegoro ini kan akan tetap mengembangkan desa masing-masing, tapi dia di bawah koordinasi Pengulu Masjid Ageng. Jadi di masing-masing Masjid Patoknegoro itu ada pengulu yang juga diangkat oleh keraton, tapi tidak perlu berjamaah ke sana gitu ya. Sehingga dia menjadi unit-unit otonom yang akan berkoordinasi secara terus-menerus. Gitu. Ritual akan menyatukan mereka dalam satu event atau satu momen yang menjadikan hubungan tadi dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga saya yakin ritus-ritus atau upacara-upacara yang diselenggarakan di sana itu memiliki peran sosial yang luar biasa, karena pada saat itu semua orang akan kembali ke situ. Gitu. Silahkan sholat di rumah, di masjid dekat masing-masing, tapi saat kita bersama-sama memaknai hari besar ini, ya mari kita ke sini. Gitu. Di sebelah barat daya Masjid Al-Aqsa, terdapat tempat wudhu kuno. Tempat wudhu yang diperuntukkan bagi jamaah pria ini memiliki total 16 pancuran, 8 di sisi utara, dan 8 lagi di sisi selatan. Enam belas pancuran ini memiliki motif figuratif berupa kedok menyerupai kolol, penghias Candi Buddha. Ornamen bisa bertahan dalam waktu yang lama ketika peran keagamaannya sendiri mungkin sudah berubah. Seperti pseudo kala atau kala yang tidak kala beneran itu kan. Itu kita jumpai di banyak tempat gitu, yang lalu pada masa berapa ratus tahun berikutnya masih dapat dijumpai di ukiran-ukiran pintu-pintu masjid itu. Jadi ada motif yang ambigu yang ini bahkan menjadi khas di dunia Islam, karena ingin membangun relasi dengan yang lama tapi juga ingin memberikan penanda keislaman sehingga berbeda. Kita akan menjumpainya di Damaskus, di bukan kalanya, tapi bahwa ada motif lama yang disamarkan dalam bentuk yang baru itu, sehingga relasi berganda tadi bisa dibentuk antara relasi dengan yang lama dengan relasi dengan keyakinan yang baru yang dikembangkan ini. Ornamen tersebut diyakini sebagai adaptasi dari Asta Sang Hikamarga atau 8 jalan keutamaan sebagai ajaran pertama Buddha kepada para muridnya. Secara keseluruhan, arsitektur Masjid Al-Aqsa sangatlah unik. Keberadaan dua lawang kembar di dalam masjid, motif ornamen kolo yang dimodifikasi, serta bentuk atap tajuk, terkadang menimbulkan spekulasi bahwa Masjid Al-Aqsa dulunya adalah candi yang setelah datangnya Islam, diubah fungsinya menjadi masjid. Asumsi ini tentu saja salah, karena sebaliknya, corak arsitektur masjid yang demikian menandai betapa Sunan Kudus menyebarkan Islam dengan cara yang akulturatif, tidak membumi hanguskan atau menghilangkan keluhuran seni budaya masyarakat serta peradaban yang telah ada sebelumnya dengan melakukan adaptasi di beberapa bagian. Saya berpendapat Masjid Menara itu dibuat aslinya dalam bentuk yang seperti itu, meskipun masjidnya aslinya kecil, karena memang jumlah umat waktu itu kan punya masih sedikit ya.
Di sebelah tenggara masjid, terdapat menara yang memiliki ketinggian 18 meter. Menara ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Masjid Al-Aqsa. Bangunan ini telah sejak lama dikagumi, termasuk para ekspedisi barat, seperti Antonio Hart, yang dalam rangkaian perjalanannya ke Kediri pada tahun 1678, mengungkapkan keindahan menara sebagai bangunan yang kokoh, tampan, dengan arsitektur yang diilhami oleh candi-candi pra-Islam. Diungkapkannya juga bahwa penduduk kota suci, Sunan Kudus, dan orang-orang santrinya ternyata tidak merasa perlu memusnahkan segala sesuatu yang mengingatkan pada zaman pra-Islam atau melupakannya sama sekali. Bentuk bangunan Menara Kudus mirip dengan Bali Kulkul di Bali pada atap, sedangkan bagian kaki menyerupai candi-candi di Jawa Timur, seperti Candi Jago dan Candi Kidal. Kemiripan tersebut bukanlah berarti sama persis secara bentuk maupun tata letaknya, namun lebih bersifat mengadopsi gaya arsitekturnya. Menara Kudus terdiri dari tiga bagian, yaitu kaki, tubuh, dan puncak. Material pondasi Menara Kudus adalah bata merah dengan ketebalan rata-rata 5 cm, sedangkan dimensi panjangnya bervariasi antara 25 hingga 28 cm. Saya pikir memang itu apa ya, ya tradisi ilmu bangunan pada waktu itu, karena misalnya seperti di candi-candi itu juga tidak ada fondasi yang candi Prambanan saja yang segitu tingginya ya, itu fondasinya juga tidak lebar sekali dan tidak dalam sekali, tapi ya nyatanya bangunan itu sampai sekarang masih eksis gitu ya, tidak roboh ya, bahwa kalau miring ya kita bisa pahami karena umurnya sudah ratusan tahun gitu. Tetapi misalnya pada waktu ada gempa kan, kami juga meneliti di dalam, di fondasinya juga tetap intak gitu. Tetapi itu tadi, tanpa spesifik. Jadi tidak melekat dengan kuat, ada ruang di antaranya. Ya. Nah, di menara, Masjid Menara Kudus itu kan juga fondasinya tidak lebar dan dalam sekali. Ya, mungkin kemajuan ilmu bangunan pada waktu itu ya, menurut mereka pada waktu itu sudah cukup. Dan nyatanya sampai sekarang juga cukup. Hanya kalau sekarang kita harus berpikir mengenai Masjid Menara itu, kondisinya kan sudah berbeda dengan zaman dulu. Maksud saya adalah, kalau dulu yang lewat di sekitar Masjid Menara itu kan paling besar gerobak. Gerobak itu getarannya kan nggak banyak. Lah kalau sekarang kendaraan bermotor, nah ini kan getarannya cukup banyak. Konstruksi teknik pondasi menara berupa pondasi langsung di atas tanah padat, tersusun dari pasangan bata merah dengan hubungan silang. Ketinggian pondasi terhadap permukaan tanah lebih dari 167 cm. Pondasi menara berbentuk tangga, mempunyai fungsi perbirean. Semakin ke dalam, semakin melebar. So basement kaki menara
memiliki dimensi 10,5 meter pada sisi utara dan selatan, serta 10,6 meter pada sisi timur dan barat. Total tinggi sobasement sekitar 1,3 meter. Sobasement atau tumpuan adalah alas menara, berfungsi menyalurkan semua beban bangunan di atasnya ke pondasi. Teknik konstruksi pemasangan materialnya yang berupa bata merah adalah menggunakan ikatan silang. Sisi timur, utara, dan selatan sobasement memiliki ornamen berpola geometris berbentuk segi empat. Setelah sobasement, struktur menara selanjutnya adalah basement yang masih termasuk dalam bagian kaki menara. Denah kaki menara berbentuk bujur sangkar dengan dimensi 9,5 meter. Ornamen pada basement berupa geometris berbentuk segi empat tanpa dekorasi. Di antara denah kaki dan menara terdapat teras atau pelataran yang disebut selasar. Tubuh menara yang terletak di atas kaki berdimensi 6,3 meter di setiap sisinya. Tubuh menara bagian bawah atau disebut upatita adalah sebuah pelipit besar dan tinggi yang dibagi menjadi dua dan kesemuanya berisi hiasan. Adapun tubuh menara bagian tengah berbentuk persegi, tampak tinggi dan ramping. Di tengahnya terdapat list band yang membagi dua tubuh menara. Sisi utara, timur, dan selatan terdapat relung-relung kosong yang dalam bangunan Hindu biasanya diisi relief patung dan sejenisnya. Pada bagian tengah tubuh menara juga terdapat ruang atau bilik yang sempit dan tinggi dengan dimensi 1,4 meter kali 0,9 meter. Pintu masuk ruang atau bilik ini terbuat dari kayu jati dengan dua daun pintu setinggi 1,4 meter dan lebar 0,9 meter. Di dalam bilik terdapat konstruksi tangga dari kayu jati yang diletakkan di tengah-tengah ruangan, hampir tegak lurus menuju puncak menara. Sedangkan tubuh menara bagian atas terdiri dari susunan pelipit-pelipit mendatar yang kian ke atas semakin panjang dan melebar. Ornamen pada sisi timur, utara, dan selatan tubuh menara berpola geometris dengan dimensi 85 x 60 cm. Tiap sisi pada bagian ini terdiri dari empat ornamen segi empat. Antara tiap ornamen terdapat bentuk salib Yunani bersudut 16 dengan medalion di bagian tengah. Pada bagian tengah tertempel piring porselen dan mangkok berbentuk bundar dan bergambar sebagai hiasan. Piring dan mangkok porselen bergambar tersebut total berjumlah 32 buah. 30 di antaranya berwarna biru. Piring-piring hias yang ditempelkan itu cuma memang sekarang kalau kita lihat pada kondisi sekarang, beberapa piring hias itu tampaknya adalah penggantian dari piring hias yang asli, karena sudah menunjukkan itu piring hias dari ada yang dari Eropa ya, atau
atau ada yang dari Cina, tetapi dari rasanya lebih muda lagi. Bahwa ada hiasan dari keramik, dari porselen pada dinding, itu kan kita juga lihat di Serambi Masjid Agung Demak. Itu kan juga ada tempelan-tempelan hiasan itu. Muka menara adalah menghadap kiblat, ditandai dengan keberadaan tangga di sisi barat. Hal ini menegaskan bahwa menara sejak awal dirancang dan dibangun untuk kepentingan penunjang kegiatan Masjid Al-Aqsa. Keberadaan tangga di sisi barat juga membantah bahwa menara dulunya adalah candi yang setelah datangnya Islam kemudian dialihfungsikan. Dari bentuk dan materialnya, tangga menara diklasifikasi menjadi dua bagian. Pertama, tangga berbahan bata, berbentuk tusuk lurus dengan bordes. Tangga ini menghubungkan bagian sub-basement serta tubuh menara dengan 32 anak tangga atau treadle dilapisi tegel. Klasifikasi kedua adalah tangga berbahan kayu jati, berdiri tegak lurus pada lantai. Konstruksi tangga kayu ini terdiri dari beberapa treadle berbentuk hampir bujur sangkar, dihubungkan dengan pegangan atau sandaran dengan sambungan pen atau logam. Puncak menara dicapai dengan menaiki tangga kayu yang terdapat di ruangan kecil pada badan menara. Ruang puncak menara berbentuk mirip pendopo, berlantai papan dengan lebar 18 cm. Atap puncak menara ditopang 4 soko pokok. Dan 16 soko-soko samping yang dikelilingi balok. Pada salah satu balok pengerak, terdapat inskripsi yang ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa, berbunyi, Gapura rusak ewahing jagat. Inskripsi tersebut diterjemahkan dari arti masing-masing kata, sehingga arti seluruh kalimatnya menjadi 1609 Jawa atau 1685 Masehi. Pada ruang puncak menara atau di bawah atap, diletakkan sebuah beduk berdiameter 88 cm dan panjang 140 cm. Di samping beduk, tergantung dua kentong kayu. Beduk dan kentong kayu ini dibunyikan setiap menjelang azan dikumandangkan, menandai sholat lima waktu. Selain itu, juga dibunyikan untuk pengumuman penting, terutama yang sangat terkenal adalah beduk dandang, untuk menandai akan dimulainya puasa Ramadan. Bagian puncak menara dinaungi oleh atap tumpang bertingkat dua yang ditutup dengan atap sirap dan diberi hiasan.
konstruksi atap tumpang dua tingkat yang menjadi penutup menara, termasuk jenis atap jurei, yang terdiri dari jurei luar atau berbentuk limas, dan jurei dalam yang berbentuk limas terpanjung. Keindahan ornamen lainnya juga terdapat pada balok pengeret yang mempunyai ornamen berupa gonjol, ragamaya, mayang sari, dan simban. Bangunan utama kawasan menara adalah makam Syekh Ja'far Shadiq atau Kanjeng Sunan Kudus. Akses utama ke makam Kanjeng Sunan Kudus adalah dari Gapura Arya Penangsang. Gapura ini berbentuk padu raksa dengan penutup pada bagian atasnya yang juga biasa disebut Kori Agung atau pintu utama. Gapura Arya Penangsang memiliki tinggi 5,2 meter dengan dua daun pintu dari kayu jati. Pada bagian bawah daun pintu sisi luar, terpahat ornamen figuratif, binatang mitologis seperti kelinci, yang dalam kepercayaan Hindu disebut hara atau binatang bulan. Di atas pintu, pada bagian tengah, terdapat tumpang sari. Gerbang atau pintu ini dinamakan Gapura Arya Penangsang, Raja Jipang Panolan, yang merupakan murid Kanjeng Sunan Kudus, yang saat konflik perebutan tahta Kerajaan Demak, dua tokoh yang berselisih, yaitu Arya Penangsang dan Hadi Wijoyo, diundang oleh Sunan Kudus untuk didamaikan. Duteng langut sumo ilang hanggoro lepas parane. Gapura Arya Penangsang inilah yang menjadi mitos dan sangat ditakuti dan dihindari oleh peziarah yang berasal dari kalangan pejabat pemerintahan hingga saat ini. Yang namanya pintu kurung, cungkup kurung, diberi semacam apa itu, ya rafal-rafal. Ya, wirid-wirid, apa ya, mantan-mantan, siapapun yang libas itu akan menjadi luntur ilmu kanuraganya, begitu. Maka dari itu siapapun pejabat yang datang ke sini dengan pakai atribut pasti sebentar lagi akan turun. Nyata nih Hamengkubuwono IX sering ke Kudus. Saya pada waktu itu masih main di menara Batu Asar, ada rombongan, Hamengkubuwono. Dia tidak pernah laporan sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhadapan. Ya, di awal banyak sekali bupati Batu Kulon Progo bantu semuanya, tapi tidak pernah. Tidak apa-apa. Pernah juga Jenderal Surono, Paris Dinas. Kalau ke sini adalah macak biasa. Setelah melewati Gapura Arya Penangsang, terdapat ruang kosong berupa selasar menuju ke halaman pendopo Tajuk. Selasar ini sekarang ditanami pohon palem berjenis ekor tupai serta lampu-lampu dengan tiangnya. Setelah selasar, terdapat halaman tajuk yang dikelilingi oleh tembok rendah dengan pintu berupa gapura bentar. Di sisi baratnya, terdapat Gapura Padu Raksa atau Kori Agung sebagai akses utama menuju Pendopo Tajuk.
Gapura ini memiliki dua daun pintu. Dan bagian atas pintu berbentuk lengkung. Area utama pendopo Tajuk berada di sebelah barat halamannya. Pada area ini terdapat 4 bangunan. Diperkirakan, yang pertama dibangun adalah pendopo Tajuk dengan atap bertumpang 2. Proses pembangunan pendopo Tajuk diawali dengan membuat landasan bangunan. Sokoguru memiliki tinggi 3 meter dengan ornamen rogomoyo. Keempat sokoguru tersebut kemudian disatukan atau diikat oleh balok sunduk yang berukir rogomoyo. Setelah sunduk terpasang, lalu diberi gonjo pada bagian atas sokoguru yang berfungsi sebagai stabilisator beban bangunan saat menerima guncangan ataupun gerakan struktur yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun akibat beban bangunan. Tahap selanjutnya adalah memasang balok Belanda. Tahap selanjutnya adalah pendirian Sokorowo, yaitu tiang yang mengelilingi Sokoguru dan menjadi batas tepi luar bangunan. Sokorowo pada pendopo Tajuk berjumlah 12. Selanjutnya, 12 Sokorowo tersebut juga disatukan dengan balok sunduk dan dipasangi gonjo di setiap ujung atas Sokorowo. Struktur 12 Sokorowo kemudian dikunci dengan memasang Belanda. Tahap selanjutnya adalah pemasangan dudur, yaitu bagian paling tepi dari usuk, dan berfungsi untuk menyatukan antara struktur Sokoguru dengan Sokorowo. Setelah dudur, kemudian dilakukan pemasangan usuk dan blender tada sebagai penopang atap. Sesudahnya, dilakukan pemasangan balok tumpang sari. Selanjutnya, pemasangan dudur untuk atap kedua. Setelah itu, dilakukan pemasangan usuk dan blender tada. Tahapan selanjutnya, memasang reng pada bagian atap tumpang bawah dan atap tumpang atas. Setelah reng terpasang, barulah memasang atap sirap kayu dan genteng pada bagian jurai luar. Tahapan terakhir, yaitu pemasangan mustoko. Pendopo Tajuk juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan event atau kegiatan ritual, seperti pejamasan keris Kiai Cintoko yang merupakan pusaka Kanjeng Sunan Kudus, pelaksanaan prosesi buka luhur, dulunya pendopo Tajuk diperkirakan dipergunakan Sunan Kudus untuk menerima tamu dan mengajar ilmu agama bagi para santrinya. Ya Robbana Duh Pengiran Engsun, laka dateng panjenengan. Di sebelah barat laut pendopo Tajuk terdapat kolam tempat wudhu. Kolam ini berfungsi sebagai penampungan air, tersusun dari batu bata dan berhias ornamen bermotif Majapahit. Mas
masuk ke makam itu kan memang kita harus bersih ya. Maka kan ada itu apa namanya tempat air itu. Ya. Itu tempat air yang menurut saya itu tempat air yang asli, yang kuno, karena bentuk reliefnya itu kan apa namanya daun teratai. Pada setiap makam keramat, terutama makam para wali, sudah lazim terdapat air yang dipercaya berkhasiat atau bertuah. Air di kolam pada area tajuk inilah yang sering diambil oleh para peziarah di makam Sunan Kudus. Pada bagian timur pendopo tajuk, terdapat dua buah bangunan, yaitu Balai Bubut Utara dan Balai Bubut Selatan. Ukuran Balai Bubut relatif kecil, dengan luasan 1,5 meter x 3 meter, dan tinggi 2,5 meter, dan atapnya berbentuk limasan. Saat ini, Balai Bubut Selatan digunakan untuk tempat istirahat peziarah. Sedangkan yang utara, digunakan petugas yayasan atau pengelola untuk melayani peziarah. Struktur penopang blandar pada Balai Bubut tergolong unik karena biasanya diperlukan 4 sokol, namun pada Balai Bubut ini hanya menggunakan 2 sokol ditambah bantuan konsol penopang atau bahu danyang yang terukir indah dengan motif Majapahit, Pajajaran, dan motif ukir khas Kudus. Pada perkembangannya, area Bubut Utara dan Selatan diperluas dengan menambahi atap limasan. Tepat di atasnya, memayungi masing-masing Balai Bubut. Di sebelah utara Pendopo Tajuk adalah lokasi makam yang terbagi menjadi 6 area. Area makam pertama diakses melewati sebuah pintu paduraksa atau kori agung yang pada bagian atas pintunya berbentuk lengkung. Seperti gapura-gapura lainnya, gapura ini juga memiliki motif hias ukiran berbentuk flora dan inskripsi dengan huruf dan bahasa Arab. Gapura dilengkapi 2 daun pintu yang terpasang pada kusen kayu jati. Kusen dan daun pintu pada gapura dihiasi ukir dengan berbagai motif. Di sebelah utara gapura paduraksa ini, terdapat aling-aling berbentuk tembok pembatas atau sketsel yang dimaksudkan agar makam-makam di area ini tidak langsung terlihat dari arah tajuk. Pada bagian tengah, tertempel sebuah batu berisi inskripsi dengan huruf dan bahasa Arab. Pada area pertama, terdapat makam utama atau tokoh utama bernama Pangeran Poncowati yang dipercaya sebagai Panglima Perang Kudus. Makam Poncowati berada dalam sebuah cungkup berbentuk limasan bersama dengan 2 makam lainnya. Nama Poncowati disebut dalam Babad Kartosuro sebagai Pangeran Kudus yang gugur dalam pertempuran di Demak menghadapi pasukan Belanda dari Surabaya. Diperkirakan Pangeran Poncowati adalah putra Sunan Kudus yang bergelar Panembahan Kadi atau Panembahan Kali. Area makam selanjutnya adalah makam para pangeran yang berada di sebelah utara area makam Poncowati setelah melewati Gapura Bentar. Pada area ini terdapat 3 cungkup utama
Pertama, cungkup makam para pangeran berbentuk joglo. Di dalam cungkup ini, terdapat makam Ratu Projo Dinabar. Cungkup kedua berbentuk limasan dengan hiasan ukiran dodo paisi atau dodo peksi. Di cungkup ini terdapat makam Pengulu Lendret beserta beberapa makam lainnya. Sedangkan cungkup ketiga bentuk limasan yang di dalamnya terdapat makam Kiai Haji Raden Asnawi yang wafat pada tanggal 26 Desember 1959. KHR Asnawi adalah keturunan ke-14 Kanjeng Sunan Kudus dan keturunan ke-5 dari Kiai Haji Mutamakin Pade. Pada tahun 1924, KHR Asnawi bermusyawarah dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama yang dideklarasikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926. Di sebelah utara area makam para pangeran, terdapat beberapa makam di dalam cungkup berbentuk tajuk. Di tajuk inilah dibuat inskripsi atau prasasti berbahasa Arab sebagai penegasan bahwa Masjid Al-Aqsa didirikan pada tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah. Area makam para pangeran dengan area makam tajuk 19 Rajab dipisahkan oleh level ketinggian dan sebuah aling-aling atau tembok kelir yang terbuat dari bata putih. Dari area makam para pangeran, di sebelah baratnya terdapat Gapura Paduraksa atau Kori Agung sebagai akses utama menuju makam Kanjeng Sunan Kudus. Di sisi selatan Gapura Kori Agung, terdapat beberapa cungkup makam, yaitu cungkup makam Kiai Asnawi Sepuh yang berbentuk limasan. Dan pada maran 1 dan 3 berbentuk joglo. Sedangkan di sisi barat kedua cungkup tersebut, terdapat cungkup makam Kiai Haji Turaihan Atsuri Asyarofi, serta cungkup makam pada maran 5 dan 7, yang kesemuanya berbentuk limasan. Selanjutnya yang paling ujung adalah area makam utama. Area makam utama ini memiliki luas 425 meter persegi dengan beberapa cungkup makam, yaitu pada maran 1 dan 2. Bupati Kudus. Cungkup makam Kanjeng Sunan Kudus. Di sekeliling makam Kanjeng Sunan Kudus terdapat makam-makam tokoh penting seperti Adipati Terung, istri Kanjeng Sunan Kudus, istri Sunan Muria, serta beberapa panembahan. Thank you.
Di sebelah barat, terdapat beberapa makam Pangeran Palembang. Sedangkan di sebelah barat daya, terdapat cungkup berisi makam para Bupati Kudus. Di antaranya Raden Adipati Aryo Padmonegoro, Bupati Kudus pertama, yang menjadi putra menantu Pakubuwono ketiga, serta beberapa Bupati Kudus lainnya. Makam Kanjeng Sunan Kudus berada di dalam cungkup yang dikelilingi tembok penutup, terbuat dari bata putih dengan ukiran pada bagian luar. Dengan pintu di sebelah selatan dan ditutup dengan kain luhur yang dibuka dan diganti setahun sekali pada upacara buka luhur Kanjeng Sunan Kudus.